Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, pada hari ini, Teacher Jah akan ajar Matematik Tahun 1, Unit 2, Selesaikan Masalah. Okay, pada hari ini, apa murid-murid akan dapat? Okay, di akhir PDPR, murid akan dapat memahami masalah serta mengumpul maklumat yang diberi. Okay, dalam topik kali ini, Teacher Jah akan bagi banyak masalah. Okay, macam mana kita nak faham masalah, kita kena baca, dapatkan maklumat yang diberi. Okay, yang kedua, kita dapat murid dapat menentukan operasi yang terlibat bagi menyelesaikan masalah tersebut. Operasi ni apa? Operasi tambah ataupun operasi tolak. Okay, murid tahun 1 hanya belajar operasi tambah dan tolak sahaja buat masa ni. Okey, yang ketiga, murid dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 5 daripada 6 masalah yang diberi. So teacher Jah akan bagi 6 soalan masalah dalam buku aktiviti dan murid perlu selesaikan, okey? Baiklah, mari kita selesaikan masalah yang pertama. Okey, kita baca dulu apa masalah dia ni. Okey, Razak kumpul 23 biji guli merah. Okey, Razak kumpul 23 biji guli merah dan 9 guli biru. Okey, guli merah dan guli biru. Tetapi bilangan dia tak sama. Okey, guli merah 23 biji. Guli biru 9 biji. So tak sama. Tapi dua-dua benda ni, objek ni adalah guli. Okey, berapa biji guli Razak semuanya? So kita highlight kat sini. Okey, Razak kumpul 23 biji guli merah. Okey. Guli tapi warna merah. Okey, dan 9 guli biru. Guli juga tapi warna biru. So guli-guli tapi warna dia berbeza. Okey. So berapa biji guli Razak semuanya? Kalau ada perkataan semuanya, maksudnya kita kena kira semua. Okey. Bila kita kena kira semua, itu adalah operasi tambah. Itu adalah operasi tambah. Bila ada perkataan semuanya, lepas tu dia tanya berapa biji guli Razak semuanya. Maksudnya dia nak kita kira semua. So kena tambah. Okay. So apa yang kita nak tambah? Apa yang kita nak tambah? 23 biji guli merah, kita tambah dengan guli biru. Dan dekat sini ada perkataan dan. Okey, dan pun adalah tambah. Kalau ikut pada ayat, kita tengok ayat tu dan. Dan pun merujuk kepada tambah. So, kita bina ayat matematik. Ayat matematik ni bukan tulis dalam perkataan. Bukan kena eja. Okey. Dia ada cara dia. So, kita tulis ayat matematik iaitu 23 tambah 9 sama dengan. Okey, ni ayat ni tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Sebab dia tidak ada jawapan. Okey, ayat matematik ni tak lengkap sebab tak ada jawapan. So, macam mana nak cari jawapan? Kita kena buat dalam bentuk lazim. Okey, Teacher Jah tunjuk buat bentuk lazim 23 tambah 9 sama dengan. Okey, yang ni nilai tempat dia sa, yang ni nilai tempat dia 10. Okey, kemudian kita ambil 3 tambah 9. 3 tambah 9. Okey, mana murid yang pandai guna jari? Kamu boleh ambil 9, letakkan di kepala, kemudian keluarkan jari 3. So, 9 tambah 3, keluar jari 3, 9,
10, 11, 12. Okey. Bagi murid yang tak pandai, guna jari, kamu boleh buat bulat, bulat, bulat. Okey, kemudian ini 9. 9, 10, 11, 12. Okey. 9, 10, 11, 12. Okey. So nombor 12 macam ni. Ni adalah sa, yang ni adalah puluh. So sa letak dekat bawah, puluh ni kena naik dekat atas, bulatkan. Okey, kemudian kita tambah dekat nilai tempat puluh. 1 tambah 2 sama dengan 3. Okey, so kita dah dapat jumlah guli. So jumlah guli ialah 32 biji. Semuanya ada 32 biji guli. Okey, dah selesai. Masalah yang kedua, kita ada Lina. Lina ada 9 krayon. Dan kita pun ada Yuni. Yuni juga ada 9 krayon. Kira jumlah krayon mereka. Okey, dekat sini kalau kita perhatikan, okey, Lina ada 9 krayon. Yuni juga ada 9 krayon. Kemudian kira jumlah krayon mereka. Dia nak jumlah. Okey. So, kita dah dapat maklumat. Okey, Lina ada 9 krayon. Lina, 9 krayon. Okey, Lina, 9 krayon. Kemudian, Yuni juga ada 9 krayon. Yuni, berapa krayon? 9. Okey, kemudian, kira jumlah. Jumlah kena tambah. Kalau jumlah krayon. Dua-dua kita cerita pasal krayon. So kita kira semua krayon. Kira semua krayon kena tambah. So ayat matematik 9 tambah 9. Okey. 9 tambah 9 sama dengan, okey, kita tak tahu jawapan. Okey, kita isi, kita kira dekat sini. Kita kira dekat sini sampai kita jumpa jawapan dia. So, 9 tambah 9. Sama dengan, okey, 9 tambah 9, nombor yang sama. So, kita buat bulat satu sahaja. Okey, kita buat bulat kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, yang bawah ni tak payah buat bulat. Okey, sebab yang ni kita simpan dekat kepala. Okey, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, so kita tulis jawapan dia 18. So sebenarnya kat sini pun kena tulis 18. Jumlah krayon mereka ialah 18. Okey, yang soalan pertama tadi teacher Jal lupa nak tulis jawapan kat sini. So ayat matematik dia tadi tak lengkap. Okey. So yang sebenarnya kena tulis jawapan kat sini supaya ayat matematik dia jadi lengkap. Okey, seterusnya kita ada Aziz. Aziz makan 8 donat. Okey, abangnya makan 10 donat. Kira beza bilangan donat yang dimakan oleh mereka. So, kita ada Aziz. Aziz, dia makan 8 donat. Abangnya makan 10 donat. Okey, kemudian kira beza. Teacher Jah dah ajar dah. Kalau ada perkataan beza, kamu kena tolak. Okey, kena tolak. Okey,
So, kita isi maklumat dulu. Aziz makan 8 donat. So, 8 dekat sini. Okay, kemudian abangnya makan 10 donat. Abang 10 donat. Okay, kemudian kira beza bilangan donat yang dimakan oleh mereka. So, kena tolak. Boleh ke 8 tolak 10? 8 tak boleh tolak 10. Bila tolak, kamu kena ambil nombor yang lebih besar, tolak nombor yang lebih kecil. So, 10 tolak 8 sama dengan, okay, kita buat dalam bentuk lazim. So, dekat sini kita boleh buat dalam bentuk lazim. Okay, 10 tolak 8 sama dengan, okay, kita buat gambar rajah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita potong 8. Potong 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, berapa yang tinggal? 2. So, jawapan dia ialah 2. Kat sini 2. So, beza donat yang dimakan oleh mereka ialah 2. Ada 35 cawan. 12 cawan telah pecah. Berapa cawan yang masih elok? Berapa cawan yang masih elok? Ada 35 cawan, banyak. Tapi 12 cawan telah pecah. Berapa cawan yang masih elok? Okey. So kita dapatkan maklumat dulu. Ada 35 cawan. Okey, 12 cawan telah pecah. Dia tanya berapa cawan yang masih elok. Okey. So bilangan semua cawan ada 35. So kita tulis dekat sini 35. Kemudian dia tanya lagi, dia nak dapatkan maklumat bilangan cawan yang pecah berapa? 12, okey? 12 cawan yang pecah. Kemudian dia suruh kita bina ayat matematik. So bila cawan tu telah pecah, so yang masih elok akan menjadi lebih sedikit daripada 35. So, bila dia semakin sedikit, kamu kena tolak. Okay, kena tolak. So, kita ambil nombor yang lebih besar. Tolak nombor yang lebih kecil. Sama dengan, okay, buat dalam bentuk lazim. Tolak 12. Okay, sama dengan, okay, kita ambil 5 tolak 2. 5 tolak 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tolak 2. Potong 2. So, tinggal 1, 2, 3. So, jawapan kat sini 3. Kemudian 3 tolak 1. 3. 1, 2, 3 tolak 1. So, jawapan dia 2. So, jawapan dia kat sini 2. So, jawapan yang sebenar 23. Bilangan cawan yang masih elok ialah 23. Ada 14 pen hitam dan 12 pen biru. Okey, ada 14 pen hitam. 14 pen hitam dan 12 pen biru. Kira jumlah pen. Dia nak jumlah pen. Okey. Dekat sini ada perkataan dan. 14 pen hitam dan 12 pen biru. Kira jumlah pen. So, jumlah maksudnya tambah. Sebab dua-dua ni pasal pen. Okey, warna saja yang berbeza. Ada perkataan dan. Okey. So, Teacher Jah akan buat ayat matematik dia. 14
tambah 12 sama dengan buat bentuk lazim tambah 12 sama dengan okey 4 tambah 2 buat bulat-bulat 1 2 3 4 1 2 kira semua 1 2 3 4 5 6 4 tambah 2 6 1 tambah 1 1 tambah 1 2 so jawapan dia 26. Mudah kan? Baiklah, seterusnya kita ada jadual. Okey, ni kita panggil dia jadual bagi bilangan peserta program bintang kecil. Okey, kita ada peserta lelaki 16 orang, peserta perempuan ada 21 orang. Kemudian kita kena kira jumlah peserta. Okey. Yang lelaki adalah peserta, perempuan pun peserta. Dua-dua ni peserta. So, kita nak jumlah semua peserta. Bila jumlah semua, kita kena tambah. So, teacher Jah buat ayat matematik. 16 tambah 21 sama dengan. Okey, kita buat dalam bentuk lazim. Okey, sama dengan. Okey, 6 tambah 1. Yang boleh buka jari, mula-mula buka jari 6, lepas tu buka 1 lagi jari. Jadi berapa? Okey, yang tak pandai boleh buat bulat-bulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so dekat sini 7. 1 tambah 2, 3. So jawapan dia 37. Jumlah peserta itu ialah 37. Jangan lupa letak jawapan dekat sini juga. Okey, itu saja 6 soalan, 6 masalah yang contoh yang teacher Jah nak bagi. Okey, soalan yang teacher Jah bagi tadi sama dalam buku aktiviti kamu. Cuma teacher Jah tukar dia punya perkataan sikit je teacher Jah tukar. Okay? So teacher Jah harap contoh yang teacher Jah bagi tu kamu faham dan kamu boleh gunakan untuk selesaikan masalah dalam buku aktiviti. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.